lupa di subscribe, like, comment, and share. Kalian mantap. Oke, di video kali ini aku mau bikin masak-masak lagi, tapi ini sederhana, ala anak kos dan murah meriah. Bagus dalam masa karantina ini. Kita harus kita nggak boleh boros-boros ya, kita nggak tahu ini sampai kapan, tapi semoga wabah ini cepat berlalu, amin. Langsung kita mulai memasak menu karantina, maksudnya menu sederhana ala di rumah kan. Jadi di sini kita pakai bahan-bahan ini. Pertama telur 1 biji dan ada mie kecil. Bumbunya ini pixin, micin, garam, dan juga ini bawang. Ini juga ada lombok ya. Oke. Oke. Sekarang kita pecahkan telurnya. Tambahkan merica sedikit. Garam juga. Setelah bumbunya sudah tercampur rata, dapat bawang. Akan buat sebagian bawang. Oke. Ini nanti aku goreng untuk topping atasnya. Dan ini kita remes-remes dulu, kita hancurkan. Ini bumbunya enggak aku pakai ya. Simpan taruh sini aja. Kita diamkan dulu ini selama 5 menit. Oke. Jadi sambil menunggu minyak ini kita biarkan dulu, kita goreng ini dulu. Oke. Siapkan teflonnya. Begitu. Kita buat minyak. Lupa guys, harusnya bawangnya tadi, harusnya lombaknya di belakangan. Akan antara bawang goreng sama bawang gosong beda tipis ya. Api sedang aja ya, biar masak sampai dalam kriuk-kriuk. Sudah selesai. Kita masak guys. Oke. Kan. Ini dia guys. Yuhu. Kasihnya segini aja cukup.
menu murah meriah, menu irit selama di rumah aja. Ini bisa untuk dua kali makan ya, tuh sisain buat besok. Oke, benar-benar irit. Aku beli ayam 2 minggu yang lalu lah, sekitar 2 minggu yang lalu. Itu masih ada kok di dalam kulkas. Irit kan? Patut dicoba. Kan kita nggak tahu wabah ini sampai kapan. Dan masih ada sisa guys, masih sisa separoh untuk makanan celadir. Oke. Bye. Jadi guys, aku udah selesai makan menu mantap. Oke, sampai di sini dulu ya. Yang sudah menonton, terima kasih. Jangan lupa di subscribe, like, comment, and share. Kalian mantap. Bye bye.